semua saudara dan sahabat. Kami harap semua saudara dan sahabat sehat selalu dan bahagia selalu. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat, selalu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Doa dan harapan kami, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan bagi yang sedang sakit, segera mendapatkan kesembuhan. Saya, Peter Charles Patiapon, Open Care Community, OCC, Jakarta, mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara dan sahabat yang telah memberikan kado handphone untuk adik-adik kita di Panti Asuhan Bunda Hati Kudus Palu, Sulawesi Tengah, untuk belajar online. Dan pembukaan HP akan segera dimulai. Setiap jeng. Diawali dengan lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, berhati pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat dan kasih-Nya. Dan semoga adik-adik kita di Panti Asuhan Bunda Hati Kudus Palu, Sulawesi Tengah, dan di semua panti asuhan, dan adik-adik kita dimanapun berada, semakin tekun berdoa, tekun belajar untuk meraih masa depan yang gemilang. Kami, keluarga besar Orphan Care Community, OCC, dan keluarga besar Panti Asuhan Bunda Hati Kudus Palu, Sulawesi Tengah, mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, Kung Si Fa Cai, kepada semua saudara dan sahabat yang merayakan. Dan Selamat Hari Valentine untuk kita semua. Dan Selamat Masa Prapaskah 2021 untuk semua saudara dan sahabat yang merayakan. Mohon doa dan dukungannya. Saat ini kami sedang menyiapkan pembuatan film pendek Paskah 2021 yang menceritakan kisah pelat makam Pak Mansur dan keluarganya dan anaknya Safira usia 2,5 tahun yang sakit infeksi paru dan gizi buruk. Film pendek Paskah 2021 ini agar kita membantu kehidupan pelat makam Pak Mansur dan keluarganya dan untuk kesembuhan adik kita Safira yang sakit infeksi paru dan gizi buruk dan membantu mereka yang membutuhkan kasih kita. Dan kalau Tuhan berkenan, film pendek Paskah 2021 ini akan tayang di channel YouTube Open Care Community OCC ini di hari Sabtu 20 Maret 2021, jelang Paskah 2021. Dan nanti di bulan April dan Mei 2021, Open Care Community OCC akan planning berbagi kasih di bulan Ramadan. Keluarga besar Panti Asuhan Bunda Hati Kudus Palu, Sulawesi Tengah akan menyanyikan lagu
untuk kita semua dengan judul Jangan Pernah Menyerah. Dan kalau Tuhan berkenan, Urban Care Community OCC Jakarta akan kembali pelayanan berbagi kasih dan merayakan Natal 2021 di Panti Asuhan Bunda Hati Kudus Palu, Sulawesi Tengah pada hari Kamis 23 Desember sampai dengan Senin 27 Desember 2021. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Oh.